Halo teman-teman YouTube, welcome to Dominic Gaming Channel. Balik lagi bersama Dominic dan teman-teman Dominic. Ayo teman-teman, sapa dulu dong ke penonton Dominic. Halo penonton Dominic. Halo juga penonton Dominic. Hehehehe. Kita hari ini mau ngapain Dom? Oh iya guys, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian untuk cosplay serba Sanrio. Ih, asyik, kelihatannya seru tuh. Aku suka Sanrio. Ih, kamu kepikiran aja sih kalau mau buat cosplay Sanrio gitu. Oh ya jelas dong, Dominic gitu loh. Ya gitu doang mah, aku bisa. Aku mau pilih karakter Sanrio apa ya? Ih, nanti dulu. Kamu jangan milih dulu. Ini tuh kita harus hompimpa dulu. Oke, siapa takut? Ayo kita mulai ya hompimpanya ya. Hompimpa alayun gamreng. Asyik, aku yang menang. Hehehehe. Ih, curang kamu ya Dom. Kamu telat nih hompimpanya. Ih, mana ada. Ih, aku pilih karakter Sanrio apa ya. Aku Hello Kitty aja deh. Aku udah tap. Aku mau cosplay Hello Kitty. Oke deh, nih kamu kan sisa berdua ya. Kamu sweet deh atau mau hompimpa terserah. Ayo kita mulai. Ya. Hompimpa alayum gamreng. Asyik, aku menang. Aku pilih karakter Sanrio apa ya? Kamu ada saran gak dong? Apa juga ya yang cocok di kamu karakter Sanrio? Kayaknya kamu Kurami aja deh. Soalnya kamu kan kayaknya kurang suka yang cerah-cerah gitu gak sih? Hah? Kamu kata siapa aku gak suka cerah-cerah? Ini aku aja pakai baju pink hari ini. Terus apa dong kalau bukan Kurami? Ya terserah kamu deh. Kamu mau milih apa kan bebas. Aku bingung nih. Yaudah deh, kayaknya aku Kurami aja. Aduh, kalau aku apa ya? Ya jangan lama-lama lah mikirnya. Pilih. Sebentar, aku pikir dulu. Ah, aku kepikiran satu. Aku mau cosplay Cina Moral. Oke, udah fix ya. Kamu Kurami, terus kamu Cina Moral, aku Hello Kitty. Oke, kita langsung eksekusi aja yuk. Kita ubah rambut kita sesuai karakter Sanrio yang udah kita pilih tadi. Oke, berarti kalau Kurami. Oke, berarti kalau Kurami rambutnya warna hitam, berarti rambut aku juga harus hitam dong. Iyalah, masih kuning. Kalau kuning jadinya Gudetama. Ih, Cina Moral. Hah, berarti rambut aku harus putih dong. Iyalah, kan Cina Moral warnanya putih sama biru. Ya, bisa sih kalau warna biru, tapi kayaknya putih aja enggak sih? Lihat dulu deh, nanti yang bagus apa, putih apa biru. Udah. Nanti kita tanya aja ke Mas Salonnya. Oke, kita langsung berangkat aja yuk. Ih, itu kan harusnya aku yang bilang. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk ke toko salon buat ngerubah rambut kita sesuai karakter Sanrio yang udah kita pilih tadi. Let's go. Nah teman-teman, kita udah ada di salon nih. Jadi kita langsung aja yuk warnain rambut kita. Mau aku dulu atau mau siapa dulu nih? Ah, kalian gak ada yang gerak, udah aku aja yang duluan ya. Iya Dom, udah kamu aja dulu, kita mah abis kamu. Halo adik manis. Adik manis pasti mau warnain rambut lagi ya. Kemarin udah ungu, sekarang mau warnain rambut apa lagi nih? Oh iya mas, aku kan hari ini lagi cosplay karakter Hello Kitty ya. Jadi aku mau warnain rambut aku jadi kayak Hello Kitty gitu. Ah siap itu, mas mah bisa segampang itu. Selain saja sama mas, oke. Oke deh, tapi yang bagus ya hasilnya. Awas aja kalau misalnya gak mirip sama Hello Kitty. Ngeramahin ulang. Kan kamu udah langganan di sini ya, Ade Manis. Udah, Ade Manis gak perlu khawatir ya. Sebentar, mas ambil dulu catokannya, oke? Nah, ini dia nih. Kamu merem dulu ya. Mas mau mewarnain rambut Ade Manis. Nah, Ade Manis, rambutnya udah jadi nih. Ade Manis lihat dulu coba gimana? Suka enggak sama hasilnya? Kok warnanya gini ya? Ih, salah, Mas. Hello Kitty kan warnanya pink, kok jadi putih sih? Ah, iya ya. Ih, aduh, Mas lupa. Ya ampun, yaudah, gampang itu bisa dirubah lagi. Sebentar ya, Mas ambil dulu cat warna rambutnya, oke? Ade Manisnya tinggal duduk aja, oke?
Katanya gak perlu khawatir, kok malah jadi salah rambut gini sih. Nah, ini sekarang Mas gak salah lagi. Oke, sekarang adik manisnya tutup mata aja ya. Awas aja ya Mas kalau misal salah lagi. Nanti kalau misal ganti terus rambutnya, kalau misal ganti warna rambut terus, rambut Dominic jadi rusak. Adik manis gak boleh banyak ngomong. Oke, diam aja. Nah, ini baru bener. Rambut Dominic udah kayak rambut Hello Kitty. Ya gitu dong Mas. Hehehe. Iya, Masnya tuh tadi lupa salah ngambil aja kayaknya deh catukan. Hehehe, iya tadi tuh Mas kayaknya lagi buram aja matanya salah ngeliat ambil warna rambut. Oh iya dah Mas, ada teman aku juga. Oh iya dah deh Mas, ada teman aku juga yang mau warnain rambut. Nanti terserah mereka deh mau warnain rambutnya kayak gimana. Aku sarin aja ya ke Masnya. Oke, adik manis. Girls, lihat deh rambut aku udah berubah. Wah, aku juga mau dong. Abis ini aku ya. Mas, aku tadi temannya Dominic yang tadi. Aku juga mau warnain rambut. Tapi aku mau warnain rambut cinamorol gitu. Bagusnya putih apa biru ya? Bentar ya, saya kasih contoh warnanya dulu. Nah, ini nih. Kalau cinamorol kan warnanya putih sama biru ya. Adik manis boleh pilih deh. Tergantung takutnya nanti masalah lagi kayak warnain Dominic. Apa ya? Aku mau ngeliat kalau warna biru cocok gak ya? Oke, Mas warnain dulu ya, jadi warna biru. Nah, gimana deh, suka apa enggak hasilnya? Kalau misalnya aku yang suka, bisa Mas ganti lagi nih. Kayaknya yang putih aja deh. Aku mau lihat yang warna putih gimana. Oke. Ya, not bad sih. Kayaknya aku jadinya warna putih. Oke deh Mas, makasih ya. Hii, kamu udah jadi rambutnya. Sekarang kamu buruan. Iya, sebentar ya, tungguin aku, jangan kemana-mana. Ini adik manisnya mau diwarnain rambut apa nih? Aku kan jadi cosplay Sanrio Kuromi ya. Ya, Kuromi kan warnanya hitam. Aku menjadi... Ya, Kuromi kan warnanya hitam ya. Aku mau warnain rambut hitam. Oke, sebentar ya, adik manis. Aduh, adik manis, mohon maaf banget nih. Ternyata gak ada yang warna hitamnya. Kalau warna biru yang masih mendekati warna hitam, mau gak? Emangnya cocok ya kalau sama Kuromi? Ya, cocok-cocok aja sih kalau kata Mas mah. Ya udah deh Mas, boleh. Sudah jadi nih. Oh iya Mas, aku sekalian dong mau ganti model rambut. Aku gak mau rambut aku kayak gini. Boleh. Tinggal pilih aja mau modelnya kayak gimana deh manis. Bentar ya, aku pilih-pilih dulu. Yang ini aja. Oke, makasih banyak ya Mas. Siap adek-adek manis. Wah, rambut kamu jadi ikutan berubah. Kamu sekalian di salon ya rambut kamu. Iya dong, aku bosan sama rambut aku yang dulu. Oke deh, karena kita semuanya udah ganti warna rambut, sekarang kita langsung aja ganti outfit kita jadi sesuai karakter Sanrio yang udah kita pilih tadi. Oke, let's go. Nah teman-teman, jadi aku sama teman aku yang lainnya itu pada mencar gitu buat milih outfit yang mereka sesuai pilih tadi ya Sanrionya. Karena aku pilih karakter Sanrio Hello Kitty, jadi aku mau cari outfit sesuai sama Hello Kitty dulu ya teman-teman. Mana ya yang kira-kira cocok sama Sanrio Hello Kitty? Hello Kitty itu kan pakai bajunya putih pink ya atau putih merah? Kayaknya putih pink deh. Berarti Dominic harus cari baju yang putih pink gitu. Kayaknya Dominic mau pakai jumpsuit itu deh. Dominic mau langsung coba aja deh. Dominic penasaran deh. Dominic mau ngaca dulu . Cocok juga Dominic pakai ini. Tapi kayaknya kurang nyambung deh kalau misalnya pakai topi ini. Dominic copot aja deh topinya. Nah kalau kayak gini kan udah kelihatan mirip deh. Dominic, aku gak nemu di toko sana yang baju kayak Kuromi. Ya udah coba lihat di toko ini ada apa enggak. Tapi kebanyakan sih di sini warnanya yang kayak pink-pink gitu. Kalau warna hitam kan harusnya di toko sebelah. Gak ada, aku udah nyari. Sebentar ya aku cari dulu. Gimana ya yang Kuromi? Di sini ada enggak ya? Itu ada tuh kan, sisa satu lagi. Langsung aja deh aku ganti. Aku udah langsung satu set pakai baju Kuromi. Lihat itu, menemukan aku baju Kuromi. Tapi kamu masih ada yang kurang tuh. Masa sepatu kamu warnanya pink strawberry gitu? Oh iya sepatu, temenin aku ya ganti sepatu. Oke deh, aku juga sekalian nih mau nyari sepatu. Dominic sama yang lain udah nemu bajunya belum ya? Itu ada rok lucu, kayaknya aku pakai itu deh.
Tapi atasannya pakai yang mana ya? Ini aja deh. Terus iya ada bandeau juga warna putih. Aku mau pakai bandeau itu. Ah. Nah, sekarang aku udah agak mirip kan sama Cina Morol. Nah, sekarang aku mau pamer ke Dominic sama yang lain. Wih, kamu udah nemu baju Cina Morol. Ih, lucu banget sih kamu pakai rok warna biru itu. Hihi, iya dong. Sekarang aku mau cari sepatunya nih yang cocok kayak Cina Morol. Oke deh, aku juga sekarang mau cari nih yang kayak Hello Kitty. Aku nemu sepatu yang kayak Hello Kitty. Kayaknya cocok deh sama baju aku yang ini. Nah, sudah cocok kan? Aku mau cari yang mana ya? Masa pakai sandal ini sih? Kayaknya ini aja deh. Apa ada sepatu putih di sebelah sana? Tapi kayaknya ada ini cocok deh. Nah, aku pakai sepatu ini aja deh. Mana ya sepatuku Rominya? Nah, ini aja udah nyambung sama baju aku. Aku udah nemu dong. Aku juga udah nemu. Gimana? Kalian udah nemu sepatunya? Aku udah nemu nih. Aku juga udah. Kita langsung aja yuk balik ke rumah. Ayo. Nah, teman-teman, ini hasil cosplay kita. Aku sebagai Hello Kitty dan kamu sebagai apa nih? Nah, kalau aku kayak Cina Morol. Gimana, teman-teman? Aku udah mirip kayak Cina Morol belum? Pastinya aku dong, udah mirip Kuromi. Ya, tapi nggak apa-apa ya, belang-belang gini, bajunya zebra gitu. Nah, oke, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Nah, gimana menurut teman-teman? Siapa nih yang paling mendekati Dominic Hello Kitty atau teman Dominic yang Cina Morol atau yang kayak Kuromi? Oke deh, teman-teman, cukup segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dadah, see you.